Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Amir dan juga Zura. Waalaikumsalam Ana. Sihat Ana? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Ada sikit-sikit lah tapi insya-Allah masih bebas daripada COVID-19 lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semua kita berkati sesi kita malam ini. Komul kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, nasyaitan. Jadi alhamdulillah kita dah masuk minggu ke-6 untuk buku Kerana Syurga Itu Manis. Ha, pasal apa untuk kita bawakan bab jatuh sekali bangkit 10 kali. Ana macam biasa buka timah. Bab ni masuk dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam diucapkan kepada Tuan Amir, kepada Sura, juga pada sahabat-sahabat yang sedang menonton ataupun yang akan menonton ulangan. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke bab ke-6 yang bertajuk jatuh sekali bangkit 10 kali. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Okay. Ia bukanlah kita kata dalam hidup ni kita jatuh tu maksudnya bila kita simbolik di mana kita ni ditimpa ujian lah kan, ditimpa ujian. Maksudnya bila kita terjatuh tu adalah satu keadaan di mana mungkin kita diuji dengan musibah. Okay? Jadi jatuh sekali bangkit 10 kali. Nak cakap bukan kena jatuh 10 kali nak kena bangkit, tapi kita nak bagi tahu yang orang kata apa? Nak bangkit, nak berhadapan dengan ujian tu kena ada satu kegigihan, ketabahan, kesabaran. Dia kena konsisten juga, tak boleh macam hangat-hangat tadi ayam macam tu orang kata kan. Jadi kena ada struggle dia, kena ada rasa kemahuan yang tinggilah untuk berhadapan. Untuk aku boleh. Maksudnya orang kata apa, kemahuan tu kena kuat. Impian, cita-cita itu kena besar. Macam tu lah. Dia kenapa saya masukkan dalam buku Kerana Syurga Itu Manis, jatuh sekali bangkit 10 kali ni sebab dia seperti biasalah. Saya rasa saya tulis bab ni sebenarnya masa tu ketika saya sebenarnya nak bagi semangat kepada seorang rakan yang masa pada ketika itu dia teruji sampai orang kata apa, dia ada masalah berkaitan dengan mental lah. Maksudnya ketika itu dia dah ada kemurungan, ada anxiety disebabkan ujian yang menimpanya pada ketika itulah. Jadi masa tu saya nak kita mendengarlah bila ada kawan ni bercerita kepada kita kan, kita mendengar. Cumanya bagi saya macam setiap orang ni dia ada kekuatan yang tersendirilah kan. Dan pada ketika itu saya rasa dia cuma nak meluahkan sahaja. Jadi fungsi saya pada ketika itu adalah kawan yang mendengar. Jadi saya rasa dia tak nak pun dengar saya punya kata-kata nasihat ke ataupun ni pada ketika itulah. Dia tengok keadaan. Saya punya insting pada ketika itu adalah dia nak meluahkan sahaja. Cumanya saya ni ada banyak benda yang saya nak bagi tahu pada dia tapi saya tak dapat nak bagi tahu pada ketika itu. Jadi alhamdulillah masa tu tengah nak siapkan manuskrip Kerana Syurga Itu Manis, jadi Allah memberikan ilham untuk saya tuliskan di dalam buku ini. Saya nak bagi tahu dekat kawan saya yang ada masalah pada ketika itu, kau jatuh satu kali, kau bangkit 10 kali. Saya nak cakap macam tu pada dia. Jadi kalau kita baca macam sahabat-sahabat ataupun sesiapa yang akan membaca buku ini, kat situ saya adalah macam seolah-olah saya bayangkan dia ada di hadapan saya. Saya nak bagi tahu pada dia ketika itu, jangan ukur kemampuan diri kita sama dengan kemampuan diri orang lain. Ha, okay? Maksudnya mungkin dia rasa sangat down pada ketika itu sebab orang lain dapat ujian macam tu mudah je nak orang kata apa, nak berhadapan dengan ujian tersebut. Tapi dia macam sangat susah. Jadi saya cakap dengan dia, saya nak cakap pada ketika itu sebenarnya jangan ukur kemampuan diri awak dengan kemampuan diri yang lain tu. Awak-awak lah awak punya cerita. Yang kawan tu kawan lah. Jangan tak sama. Jadi lagi satu, kita ni kan manusia, Tuan Amir, Azura, kita ni memang sebenarnya suka sangat nak compare lah kan. Yeah. Kita suka nak compare
apa yang kita ada, apa yang kita lalui dengan orang lain. Contoh, kita tengok orang tu macam berjaya, senang. Contohlah, orang yang tak kenal Zura, mungkin orang, untunglah Zura Zamri, penulis skrip, penulis bestseller. Orang tak tahu Zura punya struggle kan? Ya, ha, padahal kalau lah kenal Zura kan, Zura punya susah payah, mungkin sebelum-sebelum ini pernah gagal ke, nanti Zura akan kongsi kan? Ya, nanti ya, kita korek. Cuma nak cakap, kalaulah pada ketika itu orang beranggapan macam tu pada kita kan, macam seolah-olah dia sahajalah yang ada masalah, tentu kita akan rasa down kan. Padahal yang kita saksikan tu pada ketika itu adalah ketika dia dah berjaya. Betul. Okay? Dia dah tersenyum. Orang tak nampak air mata dia. Okay? Orang tak nampak susah payah dia. Ha, macam itulah kita nak bagi tahu. Jadi saya nak cakap kalau macam kawan-kawan yang akan baca buku ni, pada ketika itu saya nak bayangkan kawan saya tu ada di hadapan saya. Saya nak bagi tahu dia macam ni, macam ni. Jadi saya tulis sebab saya tahu tidak sesuai untuk saya bercakap secara berhadapan dengan dia pada ketika itulah. Nak tahu apa yang saya tulis, kenalah baca je. itulah dia. Okay, Ana pun dah cakap tadi, untuk Zura kita akan korek pasal skrip. Tapi sebelum kita rompak pada Zura, kita kenal lagi kali. Sebab tajuk ni sangat sangat sesuai dengan situasi semasa. Kalau ikut tahun lepas, kita tahu kita diuji dengan apa, banjir tengah hampir kita. Tapi yang sampai sekarang masih tak sebut ni sebenarnya COVID lah, pandemik. Orang baru start niaga, lepas tu PKP, lepas tu macam-macam lah ujian. Jadi mungkin lah kita nak daripada penulis Ana Rohani sendirilah, kongsikanlah kata-kata semangat untuk orang ni. Yang dalam buku tu lain. Itu kena beli sendirilah baca. Ni live ni kita nak dengar daripada Ana, kalau boleh bagi kata-kata semangat lah. Kenapa kita kena bangkit 10 kali macam Ana cakap tadi. Orang cakap big why. Big why apa yang boleh Ana kongsikan untuk pendengar yang mungkin sedang tonton, akan tonton kita punya live ni. Kata-kata semangat untuk mereka ni lah, untuk bangkit dalam hidup. Bismillah. Bismillah. Okey, kata-kata semangat. Saya tidak tahu sama ada kata-kata semangat ini mampu memujuk rasa orang yang sedang mendengar ataupun tidak. Tapi untuk diri saya sendirilah, macam mana saya pujuk hati saya kalau ketika itu saya rasa terpuji dan saya rasa orang takkan faham. Macam saya kan, Tuan Amir, Zura, kalau saya ada masalah, saya jenis yang saya macam saya susah nak berkongsi kepada orang kalau betul-betul masa tu kita di fasa yang serabut sangatlah. Sebab pada saya, kalau saya bercerita pada orang, orang belum tentu dapat apa yang saya nak cakap. Mungkin kalau kita salah bercerita dengan orang, dia akan interpret lain tau. Jadi kita akan tahu, kita akan kecewa dan mungkin kita akan lagi tambah stres, berontak dan sebagainya. Jadi ialah pengalaman jugalah kan, kita semakin kita ni daripada satu usia melompat ke usia yang lain, tahun demi tahun membesarkan lagi usia kita. Jadi pengalaman tu yang membuatkan saya lama-lamaan saya mengerti, saya faham satu hal yang tiada yang lebih memahami dan mengetahui tentang kita melainkan Allah. Jadi pertama, bila kita ada masalah, memang seorang manusia normal untuk mempersoalkan. Kenapalah aku, ya Allah, kenapa aku lagi, kenapa sebab ni, jadi kita banyak sangat persoalan. Tapi biarlah persoalan tu yang membawa kita kepada, kita nak bertanya tu, kita bawa semula kepada Allah. Jadi kata-kata semangat, kenapa, apa yang membuatkan saya rasa masih mahu memujuk diri adalah, saya rasa saya tahu apa yang sedang terjadi ni adalah satu tanda Allah peduli. Allah kisahkan. Kalau contoh kita ni dibiarkan dalam satu keadaan yang sentiasa senang hati, bahagia, tenang kan, macam tak ada cabaran, orang kata di zon selesa, jadi mungkin kita ni akan terus hanyut dengan leka kan. Jadi tak ada yang membawa kita ni, orang kata tiada yang membuatkan kita ni menyerlah lah, tak nampaklah kita ni menyerlah. Cuma bila ada ujian dan kita diberi peluang kepada Allah untuk hadapi ujian tu, kita diberi peluang untuk bersabar, untuk berdoa, untuk spend more time kan, bercerita, berdialog dengan Allah. Even kita tak, mungkin kita tak doa, angkat tangan pun kita mengadu, ya Allah, kenapa, ya Allah, boleh tak tolong. Itu sebenarnya satu, orang kata apa, ada hubungan antara hamba dan Tuhan tu. Okay? Jadi
tiada, saya rasa tak ada motivasi yang lebih besar melainkan kita mewujudkan Allah dalam kita punya hati. Kita punya, kita kena rasa yang Tuhan tu ada depan kita walaupun kita tak nampak Allah tu macam mana, tapi kita kena yakin sepenuh hati kita yang dia ada, dia tahu. Dan masalah yang sedia, yang diberikan pun sebenarnya kenapa dia bagi, supaya kita ingat pada dia. Ha. Jadi benda ni orang kata selagi kita tak betul-betul yakin, kita tak akan dapat rasalah. Dia orang kata memerlukan ni juga, orang kata kena struggle, kena usaha, kena yakin sungguh-sungguh kan. Ha. Jadi bagi saya benda-benda macam ni, keyakinan pada Allah tu satu, kita kena tekukan hati kita yang Allah bagi ujian macam-macam, macam sekarang ni kan, banjir, COVID, banjir lagi dekat Kelantan, dekat Terengganu tu, subhanallah. Jadi kita tidak berada di situasi itu. Jadi bagi saya semua tu adalah tanda kasih sayang Allah lah. Kasih sayang Allah untuk kita, untuk yang mereka yang menghadapi, untuk kita yang menyaksikan kan, untuk kita yang jadi saksi daripada kejatuhan ni. Jadi ni semua tanda kasih sayang Allah kalau kita mampu mengerti. Jadi benda-benda macam ni kita kena doa lah, minta sungguh pada Allah. Mungkin sekarang ni bukan kita yang ditimpa penyakit COVID-19, bukan kita yang ditimpa dengan masalah banjir, bukan kita yang ditimpa dengan ujian kematian orang-orang tersayang, ataupun kegagalan, ataupun bankrupt ke, kan ada syarikat ke, macam-macam lah, macam-macam ujian yang orang kata bersikap menekan ni kan. Bukan kita, tapi bila kita bersedia, kita lihat kehidupan orang lain, terlihat kehidupan orang lain, apa yang berlaku dalam hidup orang, itu yang membuka, perlahan-lahan membuka kita punya minda, kita punya hati untuk bersiap sedia. Aku punya ujian pun ada. Okay, ujian aku ada. Mungkin sekarang ni ujian aku adalah kita menyaksikan. Jadi apa kita punya tindakan, orang yang menyaksikan ni. Macam itulah. Tak mudah sebenarnya untuk orang yang senang-senang lenang tu kan, macam yang kita saksikan, orang ni buat maksiat, tapi kenapa masih kaya raya, masih bisnes masih maju, manusia masih sanjung padahal dia buat benda yang mungkar kan. Tapi bila kita tengok sebenarnya itu satu musibah terbesar sebenarnya kan. Apa Tuan Ami yang kita sebut ujian apa? Istidraj ya Tuan Ami. Istidraj. Masya Allah, itu sebenarnya bagi saya ujian sangat berat. Kalau kita pada kita hanyut, mungkinlah kan Zura suatu hari nanti Zura seorang apa penulis skrip yang sangat terkenal, Masya Allah. Jadi kalau pada ketika itu maksudnya kena kita ni orang kata apa, siapa sahajalah, Tuan Ami ke saya ke Zura ke, kalau kita sentiasa ada tali yang mengikat kita antara hati kita dengan Allah, Insya Allah kita tak akan lupa diri, kita akan sentiasa kaitkan diri kita dengan Tuhan, macam itulah. Dah jauh dah ni kan, Tuan Ami minta maaf lah kalau dah sesat-sesat dah dia punya. Senang dengar okay. Okay. Betul. Ibarat kita adalah tajuk asal buku ni, Allah tak pernah tak sayang. Tu dia. Kena. Allah kena juga ya. Masalah kita. Jadi kita dah sampai pada soalan Ana tadi, pada Zura. Kita nak tahulah. Penulis skrip. Tapi sebelum ni orang kenal Azura sebagai penulis buku. Jadi kalau boleh kongsikanlah. Belum lulus dua, bukan satu eh, dua eh. Jadi perjalanan dua skrip diluluskan ni, kalau boleh kongsikanlah. Jatuh bangun Zura dalam industri, orang cakap macam mana Zura boleh rasa macam ish, aku kena jadi penulis skrip. Walaupun dah banyak kali mungkin kena reject apa semua. Apa big why Zura untuk bangkit lah. Allah makbulkan juga usaha Zura ni. Kongsikanlah dengan kami malam ni. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ami, Ana, tentang soalan ni. Itulah, bukan sekejap, dalam masa 2 tahun. 2 tahun saya tunggu keputusan proposal lulus. Dan sebab orang ingat bila macam saya hantar, kayaknya keputusan tu mungkin dalam paling cepatlah sebulan lah dapat tak. Dia adalah dapat surat daripada stesen TV selewat-lewatnya dalam masa 6 bulan untuk pihak stesen TV menilai. Tapi tak semestinya tempoh tu juga saya akan dapat keputusan tak. Sama juga dengan penulis lain, kadang-kadang macam ni lah. Tiba-tiba selepas 2 tahun barulah saya dapat keputusan proposal. Dan saya expect takpelah dapat satu pun dah syukur dah, takpelah. Tapi tak sangka dua. Okay, jadi
kenapa saya teruskan dengan impian saya ni nak buat juga walaupun dah hantar banyak cerita berkali-kali tapi tak dapat keputusan, tak dapat lagi rezeki tu. Sebab saya fikir kalau kalau saya berhenti, persoalan ni kenapa saya mulakan? Kenapa saya nak buat? Nak buat dari awal-awal starting, dari permulaan kenapa saya nak buat kalau saya nak berhenti di penghujungnya sedangkan saya ada masa lagi, ada peluang lagi untuk saya teruskan. Dan tak semestinya timing yang saya nak, contohlah saya nak bulan depan, tahun depan, tak semestinya kalau saya tak dapat waktu yang saya harapkan, tak bermakna Tuhan tak bagi. Itu mindset saya. Bagi saya, Allah bagi mengikut timing dia. Dan hikmah-hikmah yang saya nampak sebelum keputusan proposal ni lulus, zaman COVID kan banyak kelas bengkel yang diadakan secara online. Jadi masa tahun lepas lah, sepanjang tahun lepas tu memang saya habiskan masa saya menghadiri bengkel, kelas penulisan skrip. Jadi kat situ dah nampak dah hikmah dia. Rupanya Allah skipkan dulu masa atau rezeki untuk saya dapat cerita saya lulus tu. Rupanya Allah nak saya masuk kelas dulu, join mana-mana bengkel dulu, dengar apa pengalaman, perkongsian, macam-macam dari penulis yang dah berpengalaman dalam industri ni, dah buat cerita drama lebih daripada 70 buah drama, lebih daripada 100 drama. Sebab sebab masa saya hantar proposal tu pun saya cuma tahu nota yang basic-basic saja, yang memang benda tu asas untuk saya tahu, untuk saya buat proposal nak hantar ke mana, ke mana proses dia macam mana. Tapi ada banyak lagi sisi lain, ilmu lain yang saya tak tahu lah, yang saya tak tahu. Contohnya macam bila saya masuk kelas, bila saya masuk bengkel penulisan skrip, penulis-penulis masing-masing cerita TV3 macam ni, Awesome TV, Awesome TV macam ni, RTM pula macam ni, berbeza-beza caranya. Dekat situ saya ambil hikmah lah kenapa Allah tunda dulu waktu yang bagi saya 2 tahun tu bukan kira sekejap lah, lama lah. Tapi bila dah dapat ni rasa macam sekejap je masa, kan? Itulah saya fikir mungkin hikmah Allah nak saya tuntut ilmu daripada penulis-penulis berpengalaman, supaya apa yang saya belajar daripada mereka saya boleh kongsikan dengan sesiapa yang bertanya, yang teringin nak tahu macam mana proses nak jadi penulis skrip, macam mana nak hantar cerita yang kita tulis ni pada stesen TV, kena berhubung dengan siapa, adakah proses dia sama dengan buat buku. Kebanyakannya saya terima soalan ni dari followers yang tanya, sama ke buat macam buku? Tak, memang tak sama, berbeza. Jadi big why saya, satu je, saya bila saya dah mulakan, saya rasa tak perlu saya berhenti. Sebab bila hati kita terdetik nak buat sesuatu tu, kita dah mula doakan sesuatu tu dengan sesungguhnya, dengan bersungguh-sungguh, bermakna di situ kita kena yakin yang Allah tak bagi dekat kita. Cuma kita kena kita follow the flow, ikut timing Allah. Apa yang kita nak waktu tu, tak semestinya waktu tu juga Allah nak bagi. Kadang-kadang Allah minta kita belajar sesuatu perkara dengan, macam saya kena belajar dulu, hadiri dulu, join hadiri dulu dengan apa, join dengan ni lah, kelas penulisan skrip, bengkel, apa-apa je bengkel, supaya saya lebih bersedia untuk untuk ni lah, untuk buat skrip bila dah sampai masa ni. Itu dia. Kita kalau nak buat apa-apa pun, kita fikir satu je, kalau kita dah teruskan, perlu tak untuk kita berhenti? Sedangkan kita nak sangat-sangat capai impian tu. Kalau kita berhenti, kalau kita buat usaha tu separuh jalan, kita tanya balik diri kita, apa yang sebenarnya kita nak? Dan apa niat kita untuk dapatkan impian tu? Kita lebih tahu niat kita, kita lebih tahu apa keinginan kita, dan impian kita ni kadang tak semua kita nak bagi tahu dekat semua orang, kan? Kita dengan diri kita. Jadi kita kalau nak capai apa sekalipun, macam contohlah apa rezeki kita tunggu, kerja tetap, rezeki sesiapa lah kan, nak menunggu, nak sambung belajar, tapi tak sampai-sampai lagi, jangan putus asa. Itu jangan putus asa. Kalau kita putus asa sekarang, kita takkan rasa kemanisan tu, kemanisan dan keindahan tu yang terbesar lah dalam hidup kita kalau kita putus asa sekarang. Jadi teruskan saja, niat sungguh-sungguh dengan niat yang baik, doa minta pertolongan Allah, petunjuk Allah, supaya Allah permudahkan perjalanan kita, minta Allah bagi kekuatan kat kita supaya apa yang kita nak tu
kita tak putus asa untuk usahakan. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Adan. Semangat saya dengar apa Zura kongsi ni. Ha, supaya bila kita rasa down, ingat balik kenapa kita mulakan. Okey. So, sebagai penutup, kita serah pada penulis lah. Ana untuk petik kata-kata dalam buku sebagai kesimpulan. Kita untuk topik, jatuh sekali, bangkit 10 kali. Okey tu. Faiz Ibrahim. Ha, ni penonton setia ni. Dengar ni, tak jadi nak give up. Ha, okey. Terima kasih Faiz dan lain-lain. Terima kasih Faiz. Oh, Faiz selalu ada ni. Okay. Peminat Zura. InsyaAllah. Okay. Tadi kan, jadi banyak sangat poin yang Zura dah kongsikan tadi. First sekali niat kan. Kenapa once dah mulakan tu, kena buat betul-betul lah kan. Zura sebab apa, kenapa dia boleh ni? Sebab dia jelas dengan matlamat dan objektif dia. Orang yang tak jelas apa yang dia nak buat, dia tak akan sampai kucuk. Dia tak tahu awal-awal tu, dia tak tahu nak pergi mana, dia tak akan jumpa jalan. Kalau kita dah aim, okay nak pergi dekat puncak gunung, kan? So kita akan mendakilah. Ha, tak adalah kita mungkin jalan dekat lereng-lereng bukit. Jadi macam mana nak sampai ke atas kalau kita berjalan di lereng bukit sahaja, betul tak? Jadi Zura tahu fokus dia. Saya sangat tertarik sebenarnya bila Zura berkongsi macam tu. Okay, saya nak kongsi sikit isi dalam buku ni lah. Okay. Jadi naiki sudut pandang eh. Saya tulis kat sini, jika menjadi berjaya diukur dengan besarnya pencapaian, tingginya kedudukan atau banyaknya harta, maka terlalu ramai yang masih gagal pada kaca mata jahil kita. Okey, kalau itu yang kita kata berjaya. Okey, oleh itu, kawan, baiki sudut pandangmu. Jadikan kegagalan yang kau hadapi sebagai episod hidup paling bermakna yang akan mengajarkan kau banyak perkara. Okey, macam Zura tadilah kan, Zura bermula 2 tahun dia nak nak sampailah berjaya diterima dia punya skrip kan. Bermula dengan yang biasa-biasa saja, hantar, tidak dipandang. Okay, 2 tahun dipandang sepi sahaja. Okay, jadi Zura dalam masa 2 tahun tu Zura pergi belajar, okay, keluarkan duit, orang kata spend masa, tenaga kan. Jadi benda tu bukan bukan orang kata senang, tak mudah. Okay, nak kena spend masa, duit lagi kan. Kita nak menuntut ilmu daripada orang yang hebat-hebat, dia kena keluar duit lah, kena keluarkan. Jadi benda tu semua perlu ada usaha, kegigihan kan. Apa yang membuatkan Zura terlalu kental, sebab dia fokus dia, dia punya objektif tu jelas, dia nak apa kan. Jadi itu yang saya kata kat sini, itu yang menjadi satu episod hidup yang paling bermakna. Okay, dalam masa tempoh 2 tahun yang ni, itu yang sangat-sangat bermakna. Okay, jadi untuk kawan-kawan yang sedang mendengar, okay, siapa yang mendengar ni, mungkin pada ketika ini kita tak nampak lagi kita punya apa, di mana hala tujuan hidup kita kan, kita tak tahu lagi. Jadi kita kena ada sediakan satu fikiran, kita kena ubah sudut pandang kita. Kita kena ubah sudut pandang kita, mungkin 2 tahun lagi ataupun lama sangat agaknya 2 tahun tu kan, mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, kita tak tahu apa yang kita Tuhan nak hadirkan di hadapan kita. Kalau kita ada objektif yang jelas, kita ada niat yang betul kan, sandarkan sepenuhnya tawakal kita pada Allah setelah kita berazam. Faizah azam tah, patawakal ala Allah tu kan, itu saya pegang lah. Okay, insyaAllah. Jadi kita untuk kawan-kawan yang sedang menonton, jangan sesekali berputus asa, jangan compare dengan kejayaan hidup orang lain. Okay, ini kita punya medan perjuangan kita. Jangan compare. Kalau nak compare pun, ambil yang baik-baik sahaja. Oh, kalau dia boleh berjaya, insyaAllah aku pun boleh berjaya. Aku tak tahu apa yang dia hadapi, mungkin dia pun macam aku sekarang ni. InsyaAllah aku pun boleh. Kita kena bagi semangat pada diri kita sendiri. Jangan tunggu orang bagi semangat pada diri kita. Okay? Okay, mudah-mudahan apa yang dikongsikan bermanfaat. Jadi buat sahabat semua yang mahu memiliki ataupun mahu membaca buku Kerana Syurga Itu Manis, Ujian Itu Pahit Kerana Syurga Itu Manis, boleh dapatkan di Galeri Ilmu. Okay. Ataupun boleh PM saya. Juga buku Zura Zamri, Pesan Buat Hati. Dia kena, pesan buat hati tu banyak sangat nasihat-nasihat yang bagus, kata-kata semangat yang sangat bagus untuk orang kata jadi vitamin hati. Supaya kita punya hati lagi strong lah, insyaAllah. Terima kasih. Terus rasa semangat bila dengar nasihat Kak Zura dengan Kak Ana. Terima kasih siapa-siapa yang komen. Kami tak dapat baca semua. Terima kasih.
Macam mana Ana bagi tahu tadi? Okay, semua. Boleh dapatkan buku direct daripada penulis daripada kami galeri atau dapatkan di kedai buku MPH popular yang berhampiran anda lah. Jadi terima kasih untuk sesi malam ni semua. InsyaAllah kita jumpa lagi sesi yang akan datang. Tajuk ni pun best juga ni. Berilah tanpa syarat. Ha, nak tahu sebab apa? Ha, kena dapatkan buku lah. Itu kalau tak sabar. Okay. So, tanpa siapa yang ada malam ni, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi insyaAllah kita tangguh sesi malam ni dengan Tasbih Sifarah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.